Oke, teman-teman, sekarang aku mau makannya di sini ya. Di sawah, di pesawahan seperti ini. Ya. Di sawah. Jadi aku mau makannya di sini nih. Ada saung ya di sana. Teng 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 teng. Ya, aku mau ke sana. Aku mau makan di saung yang itu ya. Oke. Ayo. Nah, di sana ada sungai ya, cuma sungainya sungai kecil. Pokoknya seru banget di sini. Tapi di sini insya Allah ya banyak sekali nyamuknya. Ya. Biasanya aku suka itu tuh. Suka ngadurukan. Nah, di sini nih suka mirunan ya. Ya, alah. Karek aku diomongkeun euy reungit. Geus napuk euy. Ya, aku mau makannya di sini nih. Di saung. Ya. Dan suasana di sini enakeun banget pokoknya. Tuh kan. Pohon-pohonnya. Kalau mau itu ya dewegan, kalau mau kelapa, kelapa muda ya, kelapa dewegan santri boleh kita ngambil. Ke sana juga masih ada itunya tuh. Apa namanya? Sawah. Karena di atas itu masih ada pemukimannya, masih ada lemur pokoknya malah. Suka belepotan kalau ngomong bahasa Indonesia teh. Nah, biasanya aku juga mau itu apa namanya? Suka masak di sini nih, di hawu. Ini, iya, hawu namanya kalau di sini. Ya, ini juga ada apa namanya? Kayu bakar ya. Buat suluh, buat iya. Suluh aja lah aing masuk lalieur aing mah bahasa Indonesia teh. Ya, di sana ada kebun singkong. Jadi bisa nyokel dulu sampe ya sambil digeget. Karena di sini ada yang itu ya. Ada yang rarecet di bawah anak-anak kali ya lagi itu. Lagi apa namanya? Lagi pada main di sungai, lagi pada berenang, lagi pada ngojay. Aing tiko sewa deh. Jadi kita mau nyamperin ke sana ya. Ke sana. Aduh. Indah sekali. Tuh. Nanti aku mau nyuruh orang mancat buat ngambilin itu apa namanya? Kelapa. Ya. Kita mau ke sini nih. Di sini ada ini nih, apa namanya? Sasak ya. Sasak alias jembatan. Nah. Dacuy. Itu si Dacuy lagi berenang dan teteh. Teteh yang memakai hijab tapi tidak memakai baju panjang. Ya, teteh telom teh. Teteh mah bisaan telom nak. Ya, itu si teteh lagi duduyungan. Iya, bagus si teteh mah. Bisa. Iya, Dacuy. Dacuy si Dacuy juga bisa banget. Ini namanya apa namanya? Itu lewi ya. Lewi kobak. Jadi apa namanya dalam ya kalau lewi itu di lewi itu dalam. Dan ini apa namanya ruyuk ya, di sini juga ada ruyuk. Pohon bambu yang litik itu ruyuk ya. Itu kebon itu apa namanya lohansu. Lohansu ah gak tahu lah. Pokoknya malohan. Ya, iya, iya, teteh bagus teteh. Menggejebur, menggejebur. Sekarang Dacu yang mau ngegejebur. Dacu mau ngegejebur tira cadas. Cadas letik Dacu, 1, 2, 3. Eh, iya. Si Dacu udah ngegejebur. Ini sebenarnya mah ini mah apa namanya? Wahangan letik, wahangan sungai kecil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke, teman-teman, di video kali ini ya aku mau ini nih, mau makan di kebun ya, di kebun. Jadi aku mau ini nih, udah bawa bekal ya. Pokoknya aku udah bawa bekal-bekal di sini. Aku udah bawa ini nih, lenca ya.
lalabnya kalau di kebon itu makan itu paling enak itu sama lalab atah atau lalab mentah ya. Di sini juga aku udah bawa ini nih, terong. Ada kutilan. Ya, dan di sini juga aku udah siapin ini nih. Buncis, barusan aku ngalak dulu ya di situ di kebon, di pipit-pipit aja. Gampang ngalak buncis mah gak. Ini juga aku udah siapin buncis ya. Dan ini ya, aku juga ada ikan asin ini ya. Rawek. Katanya ini teh asin kapak kata si amangnya. Coba ya, aku mau itu uji nyali. Au! Enggak sakit. Emang ini kan cuman ikan asin. Dan di sini juga tidak ketinggalan ya. Aku siapin sambal terasi. Sambal terasoy. Ini juga aku punya ini nih, nasi timbal ya. Nasi timbal ini barusan dikasih sama itu di Hom-Hom katanya. Nasi timbal yang pulam cakial pokoknya, lulus lihat pokoknya ya. Ini dari di Hom-Hom sponsor ini. Kalau tidak tahu di Hom-Hom ya, buat kalian yang belum tahu di Hom-Hom itu adalah adiknya Mang Opang ya. Siapa sih Mang Opang kok terkenal banget? Ya itu Mang Opang itu Jagger di sini, penguasa. Pokoknya saya juga takut kalau sama Mang Opang mah iya Jagger legok itu Mang Opang ya. Jadi kalau ada yang mau jual tanah, mau yang jual sawah, mau jual HP itu semuanya bilang dulu sama Mang Opang ya. Disuruh nawarin Mang Opang. Jadi Mang Opang itu sebagai apa? Sebagai tukang rongsok. Iya, dan memang Mang Opang tukang rongsok. Iya. Begitu. Oke. Ayo kita makan yuk. Jadi di sini aku mau buka dulu ininya nih. Timbel buatan Bi Hom-Hom yang katanya cakial itu ya. Belang. Iya, ini sangunnya dicampur-campur katanya sang beas berem sama beas bedah. Mending bareng pisan ya. Sekarang kita mau coba cicipin dulu ya. Yang pertama aku mau coba ini. Lenca ya. Lenca kalau dipeledotin sama sambal terasi. Ini aku bawa lenca buat kamu. Ini ya. Dicocolin dulu ke sini. Sambalnya itu enak. Ini ketumpangan asinnya. Dan aku mau coba ini ya, asin kampaknya. Ini asin kampak. Mari kita poledotin ke sambal ini ya. Sambalnya jangan lupa pakai bawang. Kalau sambal terasi biar wangi harus selalu pakai bawang merah alias bawang berem. Enak. Ini sangu. Kalau di kita ya, kalau ke kebun itu jangan lupa bawa sangu timbal. Karena sangu timbal itu sengit. Apa nama sengit? Sangunya juga mau aku ngapain ke sini. Dan ini ini ya, kalau buncis yang sudah tua seperti ini mah jangan di atas, soalnya kurang emang kan kamu juga sukanya yang muda-muda. Iya, aku juga mau nyocolin yang ini ya, yang muda. Kalau yang muda mah amis pokoknya. Ya kita kalau datin ke sini. Kalau nggak malu sama tetangga mau gegerewekan. Kenapa aku pakai bajunya di kekeben begini ya? Karena di sini mah banyak rengit, banyak nyamuk. Tuh kan, baru aja diomongin, udah datang. Ya. Kalau di sini mah jangan ngomongin di Hakan Bayawak, di Hakan Bayawak. Soalnya di sini mah iya ini apa namanya? Di kebon. Di kesawahan tuh malaman aya di jurun Bayawak. Wah. Kadung lamun Bayawak duda nah, kurang ditewak.
Dan ini aku juga mau coba yang ini nih, apa namanya, terong. Terong ini, terong yang ada kutilan ini ya. Kutil itu semacam daging jadi ya. Jadi aku mau coba makan ini yang kutil ya, yang daging jadinya itu. Terus jangan dimakan kutilnya mah, ininya aja. Iya. Ayo kakek resekan lain seksin ayam bayawak. Banyak banget nyamuk. Kalau itu jangan pelit sambalnya. Biar enak. Pak. Pedas. Pedasnya bikin lagi. Banget ketika belum campur terasi. Kalau yang lebih enak ini boleh ini nih, kalau cara aku mah ya, nasi nasi tadi aduk-aduk begitu ya, dan rumit perkataan. Dan ini juga aku ini campur sama apa namanya, aku campurin sama lenca. Nah, gini. Kasar isi, kira-kira kepake nih. Begini ya. Nasinya. Dan aku mau ini comot sambalnya. Segini aja, jangan iya. Sambalnya di kesinihin. Nah, setelah begini diaduk-aduk. Ah, pokoknya mah lamun geus nyobaan, katagihan. Ye. Ya, diaduk-aduk seperti ini tuh. Dan tuh sebelum dimakan tuh seperti ini nih ya. Aing euy, nikmat har kieu mah euy. Jangan sampai kurang. Agak lalu jerat lencaknya. Jangan lupa ininya, asin juga diperlukan seperti ini ya, diaduk-aduk di sini. Ah, ayah, nah ayah. Insya Allah kamu gak akan berhenti makan karena kenikmatannya ini. Makan di saung lebihin apel. Rengit euy. Dan ini juga aku satu suap buat kalian. Punya lalap yang spesial. Kebawa banyak. Ini juga aku juga percobaan. Nanas. Oke. Aku mau coba makan nanas sama nasi ya. Eksperimen. Poledotin dulu nanasnya. Seperti ini. Aduh. Enak ya. Aku mau coba sangwan. Garicu. Garicu itu apa ya? Semacam bahasa apa ya garicu itu? Bahasa dewa. Garicu itu semacam bahasa bahasa planet ya. Jadi garicu itu apa ya? Pokoknya ada manis, ada asam campur sama nasi, nano-nano kali ya. Garicu pokoknya. Garicu. Dan jangan lupa ini minum ya. Aku bawa air minumnya yang panas biar ngejoros-jos. Aku mau minum. Astaga kuat aku tetap tadi hayang makanan kieu. Wah, keren.
Panas.